Baik anak-anak, perhatikan. Kalian boleh menutup buku kalian sekarang, ya. Ini namanya perhatikan Miss Sisa. Miss Sisa akan mengingatkan sekali lagi bagaimana kita akan menjaga protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini? Menggunakan masker, betul. Menjaga jarak ya, seperti yang kalian lakukan sama Miss Sisa, ya. Kemudian apa lagi Amel? Menggunakan sabun dan air mengalir. Angel, apa lagi protokol kesehatan? Menggunakan hand sanitizer. Oke. Sedangkan kalian tadi melaksanakan protokol kesehatan? Sudah, oke, bagus sekali ya. Anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari virus COVID ya. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan dan diberikan kesehatan. Oke, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Kalian boleh turun secara bergantian dan tetap menjaga jarak ya. Usahakan jarak setiap satu anak dengan anak yang lainnya adalah 1,5 meter atau kurang lebih 3 langkah ya. Oke, 3 langkah.